yaitu majelis ketika di dunia ada zikir, ada sholawat, ada taklim kados wonten ing dalem iki. Kados wonten ing dalem iki. Moga-moga sing tau wonten ing majelis iki minggi wonten ing jawab-jawab. Saya akan mencicipi sangat binarah datang ke yang berjalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Amin. Ini juga mantan saya dengan kegiatan dan ber. Tetapi harus dari urusan zakam, kan insya Allah ganjarannya di Porto. So, kali rutinan itu beda. Buat segala itu hadis al-istiqomah khairun min al-imam mati. Bila istiqomah niku lakon saya di bangsa juga barusan. Terus insya Allah barokah yang majelis ini kan ini kulit-kulit yang istiqomah kegiatan itu kita akan memetik dari sebuah kebaikan yang kita tanamkan melalui majelis ini kesempatan baru ini. Tapi itu kita berharap muka-muka kelesan menteri baru ini kita sampai man maulidi man al-tumahu tumali maulidi syafi'at lawi yawal kiyama sing sopokongi ketunaki dikolah hirpun kan ditahi kan dimilati kan dimemberingati kan dimocos sholawat lakan di ketunaki diterbitin syait dan kandilan hirpun tonggok bingin wajib yawal kiyama iya kolah wabah nabi syafi'at beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bajakan besok, sama itu nanti nanti. Baik, besok sama itu nanti nanti. Tentunya syafaat ini adalah suatu anugerah yang kita tunggu-tunggu nanti di Yaumil Qiyamah. Hadirin yang kalau melihat, yang perlu kita pahami bahwa pentingnya syafaat nanti di Yaumil Qiyamah, bahwa setelah nanti hari akhir. Dunia ini dihancurkan oleh Allah, yang kemudian semuanya sirna, semuanya mati. Maka yang kemudian manusia ini bakal dibangkit, dilahirkan kembali, dihidupkan kembali dalam kondisi sesuai kalian amalan itu yang bagaimana. Mulai nanti Adam mati pun Nabi Adam, nanti mati pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dihidup di sana akan. Yang kemudian berbondong-bondong berkumpul di jawabnya masyarakat untuk menunggu kisah satu pedal-pedal impor sinotor mustaqim. Tetapi apa yang terjadi? Kita nanti akan terkagum-kagum badai terkejut, badai gumun bila binjing ini kok yang terjadi ya di jawabnya masyarakat kocok-kocok antri oyok-oyokan ada yang akan melantri sinotor mustaqim dengan seperti kilat sampai nyampe surga. Jadi melayu ini kalau GNM melayu ini GNM agus melayu istikajian itu sendiri. Perlu kita pahami kemudian banyak orang-orang yang bertanya siapa orang yang pergi duluan yang masuk surga dengan secepat kilat itu. Satu yaitu orang yang mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan syafaat Nabi tentunya di dunia ini sudah diaktualisasikan dalam bentuk amaliyah, seneng maulid, sholawat, taulidul hada, duda, dan amaliyah-amaliyah sunnah sana sekipun yang menjadi sebuah kebiasaan seperti amalan-amalan kata makhluk. Sehingga menurut orang yang bisa menggapai syafaat yang kemudian bisa berjalan yang mati syahid wong sing mati krono kekung agen agama Allah wong sing mati semata-mata kan berjuangan ikut agama Allah niki suatu hal sing gampil tetapi sulit untuk kita capai pramila walaupun yang kemudian orang berjihad itu identik dengan pengorbanan jiwa. Tapi saya yakin yang namanya jihad itu tidak hanya jiwa, waktu itu terus berkong. Tetapi jihad-jihad aman yang jihad bil-amal wal-anfus lekwe amal melalui dengan harta bendanya. Kalau
memiliki anggus, punya kemauan, punya kemampuan, punya posisi dan jabatan, pakai jabatannya. Ini adalah salah satu untuk menggapai mati dalam kondisi syahid. Orang-orang kalau heran kali panjang Bapak Azagus pulang mau seriwayat itu sahabat Abdul Rahman bin Auf sama sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Abdul Rahman bin Auf itu adalah seorang pemuda suge banget, tetapi yang baik itu intinya gampang sedapa, gampang nyanyuan. Enak fungsi kesusahan bantu, enak kondori dan dirokok bantu, enak sisa jahit galau bantu dan lain-lain. Tetapi sahabat Abdul Rahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi di mana perjuangan yang paling menonjol dengan jalan mal, dengan jalan harta. Suatu ketika sahabat Abdul Rahman bin Auf menikung sholat dan kajian Nabi di dalam daun kajian Nabi di hadapan para sahabat. Wahai para sahabat sekalian, ketahuilah di Nabi mengatakan demikian bahwa umatku nanti yang masuk surga duluan adalah orang yang kisahnya ringan, orang yang kisahnya cepat. Tanya kepada sahabat Dutri Nabi sehingga mau masuk ikut kisahkan yang cepat ikut sesudi terus kongen itu modelnya jadi sesudi dan di Nabi mangsali jawab jadi wong sing miskin wong sing orang gede sing soleh dan soleha. Abdul Rahman kok sahabat ini wong suci bodoh dunia itu luar biasa yang sehingga mengakibatkan sahabat Abdul Rahman bin Auf itu berbulan-bulan itu nangis. Ya Allah, pulau ini penjelajah mudari harta yang banyak. Terus pulau itu pilih lebus surga kan di dunia. Terus pulau itu sendiri Allah menjadi kesan pulau itu kayak gini karena pulau itu banyak. Akhirnya menopo sahabat Abdul Rahman bin Auf ini punya inisiatif, punya angin-angin kayak dulu bodoh tak saudara oleh kafe tak antehnya tak kayak uang tetapi melalui saya membeli kurma itu di Sam, di Baghdad, nanti di London, di Belanda, di London kemarau panjang. Sehingga pertanian gagal panen. Yang ada hanya kurma, tapi kurma itu pun kurma yang tidak layak untuk dijual. Miliknya petani kurma di samping busuk-busuk semuanya. Tetapi karena niatan sahabat Abdul Rahman bin Auf untuk mengangkat ekonomi masyarakat, akhirnya kurma-kurma yang gosok kalau sebuah busuk kalau dikumpas gue kumpas gue nyari supaya orang nanti berdua nanti gue lagi sedang seperti satu cepat. Kemudian sama itu pun dibuat kumpas yang terjadi menopo ada keputusan dari kerajaan Mesir datang mandi datang Raja Ser ketika itu untuk menyampaikan pesannya bahwa mereka bertanya apakah di sini ada kurma yang mulia. Ada, tetapi kurma di sini sudah bukan kurma-kurma yang baik. Kurma di sini karena dilanda paceklik sehingga gagal panen. Ada kurma-kurma yang sudah busuk. Tidak apa-apa, saya butuh banyak. Orang sini mana yang punya? Kemudian ditunjukkan kepada sahabat Abu Rahman bin Auf bahwa kemudian putusan raja Mesir itu datang meminta menyampaikan keinginannya untuk membeli kurma-kurma yang busuk tadi. Karena nopo datang Mesir itu enek nopo di depan belum penyakit sing boten saged disembuhkan kejaba jamune kejaba obate namung kanthi kurma busuk kurma. Akhirnya kurma sahabat Abdul Rahman bin Auf tadi semuanya dibeli kembali karena ekonomi sedang tinggi. Tetapi malah sungkir luar biasa. Nah, mudah-mudahan perjuangan Pak Haji Agus yang digelar majelis wadah di Ismatan Darul Diki akan diganti, akan dibalas oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi itu untuk kepentingan umat Allah. Amin. Wassalamualaikum. Hadirin wahadirat rahimahullah. Wadah suatu
ketika ada sahabat Nabi ingat sholat atau nasib kepada kanjeng Nabi. Sahabat Nabi ini melawat nanti datang kanjeng Nabi, ya Rasul, mata sah, pun nanti datang kejadian ya Nabi kapan kita lagi di bawah kiamat. Wah ini kan pilihan akor, kapan dengan di bawah kiamat. Padahal hari kiamat itu dijauhi oleh umat, paling ditakuti oleh umat. Sa'awan-awan yang kong itu sudah berada di dalam situasi kiamat itu. Kemudian tak nanti tanya kepada orang Nabi tadi, kalau boleh tahu apa yang sudah kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Ya Rasul, saya tidak membanggakan puasa saya, saya tidak membanggakan sholat saya tidak membanggakan amalia saya, tetapi saya memiliki dua modal ya Rasul. Apa itu? Yaitu uhibbullah wa rasulih. Ini kurang itu namun gadah kunci, namun gadah modal atau modal lama kok jadi senang dalam usia Allah lalu senang datang ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh kanjeng Nabi menapa yo syahrul marhum man ahabba penjenengan so bakal dipanggil dari kunci sangat senang. Kalau engkau cinta kepada Allah, engkau cinta kepada Rasul, maka akan suatu saat nanti di yaumul qiyamah akan dipertemukan sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Mudah-mudahan sing hadir oleh majelis ini, derek-derek rutinan roti dan selawat adalah sebuah manifestasi keinginan kita untuk menggapai syafaatnya, dan terbukti pada kesempatan dari ini adalah amalia-amalia yang solid, yang rutin, yang barangkali perlu kita kembangkan dan kita lestarikan. Amin. Allahumma amin. Boleh makan dengan lima tenaga. Pertanyaan ganti insya Allah moga-moga kita kembali di rutinan yang akan datang. Waktu depan itu jangan mengaku dan khususnya khususnya bisa setuju dengan Allah berpercaya dan mengaku dan dengan saya dengan kumpul di kita surat al-Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.